Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya dengan JCL Jose Coalinge dan tentunya dalam acara masih Talkshow JCL. Dan kali ini siapakah bintang tamu di acara Talkshow JCL? Aktor yang memulai karirnya di era tahun 80-an akhir. Pertamanya dulu sebagai model-model, jalan-jalan di catwalk, dan setelah itu membintangi gadis foto model. Siapakah dia? Teguh Yulianto. Apa kabar sih? Baik Mas Teguh. Nih yeah. Ngomong-ngomong di selama pandemi kegiatannya seorang Teguh Yulianto apa aja sih? Iya, memang ada beberapa syuting sinetron ya. FTV juga kadang-kadang web series. Tapi selain itu ada kegiatan di organisasi. Oke. Organisasi kita masuk di PARFI. Persatuan Artis Film Indonesia. Persatuan Artis Film Indonesia. Jadi berkontribusi, ingin menyumbangkan sesuatu untuk film Indonesia agar kedepannya jauh lebih maju, bermanfaat bagi banyak anggota dan tentunya masyarakat umumnya Indonesia. Ah, luar biasa sekali ya. Sahabat JCL, jadi Mas Teguh Yulianto ini di saat-saat pandemi tidak hanya berdiam, dia tetap beraktivitas sesuai dengan protokol tetapnya ya. Tetap dijaga ya, protokol. Tetap dijaga protokolnya seperti kita. Aduh, nih. Mas Teguh mana nih? Tetap. Nih ya, okay. Ini ya. Selalu kita dengan protokol kesehatan ya. Dan hari ini kita swab ya. Iya, hari ini swab. Alhamdulillah ya, hasilnya negatif. Oke, okay, jadi Mas Teguh ini lanjut ya. Jadi Mas Teguh ini masih tetap beraktivitas bermain sinetron-sinetron walaupun ada yang agak mundur-mundur. Ya, ada yang dimajuin apa dimundurin? Ada yang mundur. Oh, mundur, lebih banyak mundur, tapi tetap mencintai organisasi di rumah kita, rumah bersama teman-teman artis film yaitu di Gedung Rasuna Said ya, PARFI Persatuan Artis Film Indonesia. Dan sekarang kita berada di lantai 5 ya. Di lantai 5 ya, tadi kita swab juga, kita nggak lupa tetap protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Seperti masker, cuci tangan, jaga jarak, itu udah jadi lifestyle kita sehari-hari. Betul, ya, betul ya. Sekali. Udah jadi kebiasaan. Ya, kalau ingin hidup yang sehat, ya seperti ini kita harus melalui ya. Iya, saling menjaga. Saling menjaga. Betul. Oke, Mas Teguh, ini kembali ke tahun 89. Katanya itu Mas Teguh itu sudah mulai jalan-jalan catwalk, model-model. Ya, ya. Itu gimana ceritanya sih berawal? Sebenarnya aku ngerantau ke Jakarta kan ya. Dari Surabaya. Oh, aku Surabaya. Kecil di Surabaya. Lahir di Ambon, kecil di Surabaya. Lahir di Ambon, kecil di Surabaya. Remaja ke Jakarta. Jakarta. Jadi awalnya Jakarta itu aku kerja jaga toko butik di Blok M. Blok M ya sempet tuh. Dan lucunya waktu itu yang jaga itu model semua gitu. Cowok model semua. Oh, jadi yang dirimu yang belum jadi model gitu. Aku doang yang belum. Belum. Ya. Itu pemiliknya Oki itu namanya. Aku lupa ya nama butiknya apa ya. Beken kok waktu itu Beken waktu itu. Jadi di Melawai, daerah Melawai. Iya, daerah ya, Melawai. Bukan Melawai, Melawai. Ya terus ada customer yang sering dateng, sering bayar makanan, cewek ya, ngeliatin. Akhirnya dia nanya, kok kamu nggak mau ikut model aja? Ayo kalau mau, ayo saya kenalin. Terus kamu masuk ini loh di Cherish Agency. Oh, Cherish Agency. Waktu itu lumayan ya, lumayan top banget. Ya. Iya, punya siapa ya? Lupa gue, aduh. Ya udahlah lupa lah ya pokoknya siapa lah lupa. Itu top banget. Cherish Agency itu cabang dari yang di Singapura punya kan. Oke. Jadi di situ kita ikut kursus dulu. Oh, workshopnya ada 3 bulan atau apa, terus sekaligus jadi member di sana. Member. Sudah mulai tuh foto-foto. Mulai tuh foto-foto. Foto-foto, cetak-cetak. Masuk tuh wajah di majalah Hai kayak waktu itu sempet ya ada aneka mahkota itu paling buat wedding ya sama Kansai tahu Kansai tahu ya Kansai itu yang di
daerah Gajah Mada itu tempatnya ya. Itu banyak banget itu kalau banyak untuk, ya di era itu yang 89 tiba-tiba masuk di film top ini. Sebenarnya sih nggak ada jalur ke sana, nggak ada. Terus? Aku tetap di sana. Cuman kebetulan waktu itu orang Soraya film, dia datang ke Charis Agency. Terus dia ngomong bahwa dia mau mencari pemain baru. Pemain baru. Jadi dia sediain nih foto-fotonya, dipilih-pilih-pilih. Akhirnya ya mungkin emang udah jalannya atau gimana ya. Jadi foto saya yang diambil. Foto yang manis Itian rambut gondrong. Masih belum gondrong. Oh, belum ya. Kirain udah gondrong. Masih belum gondrong gitu. Diambil. Dan ini pengalaman yang memang enggak bisa lupain ya pertama kali. Dicetak muka. Tahu enggak sih kayak yang semen putih kayak gips gitu zaman waktu itu ya. Jadi muka ekspresinya ya gitu terus udah gitu diceplokin gitu. Jadi dari hidung, dari mulut itu dikasih selang buat napas. Buat napas. Jadi sampai ngiler-ngiler gitu. Oh, jadi dicetak. Ekspresi itu buat keperluan apa, Mas Teguh? Itu waktu itu film foto model ya. Padahal kita kan model enggak kayak gitu ngepres membentuk muka dengan ekspresi gitu kan butuh waktu dengan kayak semen putih. Jadi nanti pas waktu adegannya ceritanya itu pakai topengnya nanti matanya dicolok gitu jadi kesakitannya kayak begitu. Tapi kan udah topeng yang dicolok. Jadi ceritanya itu begitu. Iya. Oh iya. Jadi itu film horor, drama horor. Kalau nggak salah Mas Eli Marcelina pertama waktu itu ya. Itu drama horor kalau nggak salah ya. Kita lupakan aja. Terus inget di foto model kan bersama dengan Nika Ardila, Cut Irna. Iya, inget iya. Tuh kenang-kenangannya. Justru itu aku lupa banget. Lupa ya. Lupa banget. Oke. Nah, yang aku inget itu yang horor-horor aja sih Mas. Nah, kembali nih. Kita ngulik dulu masa kecilmu. Emang dulu punya cita-cita mau jadi artis apa atau gimana? Oh, itu apa punya cita-cita sebelumnya di Ambon masa kecil? Jadi gini-gini. Papaku orang Ambon, mamaku orang Jawa. Papaku ada campurannya Ambon, Chinese, Portu itu campur ya. Jadi aku lahir di Ambon. Lahir di Ambon. Umur 1 tahun. Oh, numpang lahir. Numpang Surabaya. Surabaya. Iya, jadi di Surabaya sampai remaja. Sampai remaja. Habis itu remaja belasan pindah ke Jakarta. Kabur. Sama temen ya. Kabur. Kabur, cari pengalaman. Cari pengalaman. Aduh. Nah, oke. Setelah itu, tapi memang benar, nggak punya cita-cita apapun pada saat itu. Nggak ada kepikiran. Nggak ada. Nasi keberuntungan ya, betul-betul luar biasa ya. Iya, memang iya mungkin arahnya ke sana ya. Nah, setelah membintangi film ini kan sama Marcelina segala apa, selanjutnya tuh film-film, kayaknya banyak film ese-ese ya. Zaman itu lagi pada saat itu ya boomingnya memang seperti itu. Ya. Kayak mungkin satu saat ada boomingnya tentang action atau kayak gimana. Tapi pada saat itu ya buat kita biasa-biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Justru satu pengalaman menarik. Justru yang sekarang mungkin ada ruginya juga mereka nggak ngalamin apa yang gue alami. Oke. Okay. Nah, ya dong. Iya. Pada saat itu ya kita main dia all out gitu ya total. Jadi. Total. Ya walaupun sebatas tetap ada batasannya, tapi kan paling enggak kita punya memori bagus lah. Jadi aroma-aroma kenangan. Udara kaum Hawa itu udah terasa ya pada gitu. Pada saat itu ya Mas Teguh. Iya sih. Awal-awal sempat gimana juga, tapi lama-lama iya. Terbiasa, apalagi ya. Kayak Kiki Lela itu seneng banget ngegodain. Oh gitu ya. Lela Greni. Iya. Udah gitu. Tahu orang grogi malah di oh teman mainnya Lela Greni, Kiki Fatmala. Iya, Ineke. Wow, Ineke semuanya halo. Nah, di era-era tahun 90 kan yang saya tahu film itu kan Mati Suri itu. Terus tiba-tiba timbul film-filmnya SSE. Nah, ini ya, itu semakin justru dengan adanya film itu sebagai jembatan untuk penyambung. Kalau enggak gimana? Iya, benar-benar tenggelam. Iya, makanya dikit banyak memang kita pada saat momen ini. Ini kan pada saat waktunya aja ya kita cara melihatnya dari waktu yang sekarang ya kesannya kayak gimana. Okay. Tapi pada saat itu ya sebagai angin segar untuk
perjalanan film Indonesia ini tetap bisa berjalan lancar gitu. Oke. Malah jadi jadi banyak penonton Indonesianya sendiri yang nonton gitu. Kira-kira dari semua film-film yang dibintangin, yang paling berkesan dari judul-judul sekian-sekian itu, ada ingat gak Mas Teguh? Apa ya, untuk film ya? Mm-mm. Untuk film ya, itu aku lupa judulnya, tapi sama Imaniar. Imaniar? Itu produser ya. Oh, produsernya dia namanya Imaniar. Produser. Waktu itu sama siapa yang meninggal itu yang anggota DPR? Aji Masai. Jadi kita naik jet ski kayak Baywatch, ceritanya kayak Baywatch. Oke. Okay. Kita tim penyelamat, tapi aku tim penyelamat nih. Aji tim penyelamatnya, aku antagonisnya. Antagonis. Terus anak muda yang bandel itu udah gondrong. Gondrong ya. Jadi naik jet ski di Ancol tuh. Papas-papasan begini kan, tapi nggak frontal gini, samping-samping. Itu sambil tembak-tembakan tuh. Nggak pakai stand-in, dan pas, ini kan ceritanya gue yang mati dong, bajingan. Iya, antagonis. Iya, antagonis. Jadi kena tembak, jadi itu jet ski gue lepasin, gue mental ke belakang, tanpa stand-in. Wah, itu seru banget. Tapi bisa berenang? Bisa. Oh, tapi pakai ini, pakai iya, apa? Pakai tetap pelampung ya, jaket pelampung. Tapi kan bantingannya tetap ya. keras dan pada saat itu ya kita enggak mikir, seneng aja ngelakuin. Okay. Ya udah ngelakuin, tapi bersyukur ya enggak terjadi hal sesuatu. Iya, bersyukur tidak terjadi apa-apa dan tidak tik sampai 10. Iya, bagusnya. Apa jadinya kalau 10 kali tik? Bagusnya itu, iya. Oke. Okay. Tapi sayangnya itu buat serial di TV ya. Sayangnya oh, bukan film layar lebar. Bukan. Dan tidak tayang pula. Sayangnya enggak. Aduh, padahal udah berkorban iya. Ya. Banyak baru hal baru ya. Ini ketemu Imaniar baru yang produser hari yang kemarin Imaniar ya. Produser ini. Iya, say hello. Itu pengalaman yang paling menarik. Dan mencengangkan. Itu sih ya. Banyak sih sebenarnya di terbuka. Mencengangkan, menegangkan, menarik dan apalagi? Tapi yang aku ngalamin itu ya yang menurut aku lebih apa ya, yang paling resiko tinggi lah yang pernah gua lakuin ya. Tapi sayang ya. Sayang. Iya, halo Ibu Imaniar sebagai produser dari film, tapi nggak inget judulnya ya. Lupa gitu. Ya semoga melihat bincang-bincang kami bersama dengan Mas Teguh Yulianto terus tertarik lagi kembali menayangkan ya. Berharapan kita juga, karena saya juga Jose Cholinge penasaran nih seperti apa sih film yang menegangkan dari seorang Teguh Yulianto. Terus Mas Teguh, kira-kira berapa jumlah film semuanya dibintangi? Kalau untuk film layar lebar ada belasan ya. Ada belasan ya, yeah. Mungkin 15-an lah. Ya, 13-14. Dan yang paling menarik ini ya. Mm-hmm. Nah, terus ada lagi yang menarik barangkali. Ya, kalau esek-esek ya menarik lah. Menarik ya, maksudnya. Ya, tapi nggak tahu, belum boleh cerita kan. Ya, pasti menarik lah. Nggak pakai stand-in yang hawanya. Nggak mau dong, nggak mau. Mas Tegunya nggak mau. Wih! Oh enggak, ceweknya juga enggak mau. Soalnya sama-sama ganteng dan cantik ya, sama JCL ya. Terus orang rumah gimana? Mami, papi pada saat itu gimana reaksinya? Atau siapa, teman-teman? Nah, waktu itu waktu umur 26 gue udah married tuh. Heeh. Married. Kadang dia ikut ke lokasi syuting. Boleh, tapi pas pada saat ikut, pas kita mau take adegan love scene, dia di luar. Krunya ini make up biasanya ya, itu kostum. Ngajakin dia jalan, belanja apa. Oh. Jadi trik. Iya, triknya selalu kalau enggak ngajak main kartu gitu. Oh, supaya jangan fokus ke situ. Biar enggak lihat. Bisa cakaran nih, ya. Bisa jambakan nih. Tapi nggak pernah ngeliat ya. Nggak pernah, ya syukur-syukur lah. Bersyukurnya selalu gitu. Jadi aman selama ya, PLSS ini. Dan bagusnya dia juga nggak mau terlalu sering ikut gitu. Ah, karena ada hasilnya Mas Teguh. Setelah tayang pernah kita nonton satu kali. Ngamuk. Bukan ngamuk sih enggak kita. Gemin. Kita nonton tuh ya, nonton. Cuman pas pulang keluar, sebetul. Biru semua. Gemin.
biru bener-bener itu beneran, itu beneran biru ya. Ampun. Terus ya, ya bilang itu kan gitu. Steny, itu kan trik kamera, itu kan bla 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 bli gitu loh. Iya, kita sih ngomongin begitu, ada kacanya apa segala macam. Mana mungkin ada kaca gitu. Nah, terus itu kan film SSE, pernah enggak ngalamin film action yang berbahaya juga atau bagaimana? Benar, ya, juga. Namanya action ya, kayak di Brahmanggumbara pernah kena tendang dadanya. Oke. Okay. Benar, kena tendang benar kenceng gitu ya. Sakit juga ya, cuman ya. Nah, itulah resikonya. Yang dihadapi pemain karate beneran. Iya. Dan satu lagi. Iya. Dan satu lagi lawannya ya. Nah, Mas Teguh cerita dong. Terus tiba-tiba kan itu lama nggak main film lagi, terus lari ke sinetron sampai dengan hari ini. Sampai hari ini ya. Gimana ceritanya bisa beralih profesi? Waktu itu termasuk bagus ya, aku mainnya bagus. Terakhir-terakhir itu di Star Vision ya. Mm-hmm. Di Star Vision itu bagus. Hampir-hampir setiap film kejar tayang serialnya itu aku serial masuk gitu ya. Jadi kejar tayang gitu ya. Apalagi setelah Rian Hidayat OD kan, mm-hmm, dia juga di Star Vision tuh. Jadi dirimu tuh iya itu yang terakhir tuh di Rekasi, 92 yang terbaik, ya? 95-an ya, 90-an. Pertengahan 95 ya, ya. Ya sampai dengan hari ini ya. Itu waduh, pas 98 itu kan kerusuhan. Oh iya. Tempat gue di Jembatan ya. 5. Oh kena. Iya, jadi kena. Kena imbas. Kena imbas karena mantan gue kan Chinese banget. Oke. Okay. Chinese banget. Jadi gue udah punya anak tuh satu kecil masih, terus kita pindah ke Bali. Nah itu yang iya, yang menghilang ya di Balinya. Jadi mantan gue sama anak gue naik pesawat, gue naik bawa mobil lewat darat. Iya lewat darat kan bawain apapun lah yang bisa dibawain, jadi biar kita di sana pada saat itu apa. Ya. Nah di situ kita mulai dari nol usaha apa. Emang kita pada bikin sepatu sama tas, sempet booming juga kita bikin pada sepatu sama itu. Tas. Iya. Sorry, saya potong lagi. Ini kembali ke yang scene 98 ini. Emang orang-orang yang ngejar-ngejar, ngebakar-bakar, waktu itu ada pembakaran nggak ya? Tempatku paling parah, bro. Oh, paling parah ya? Tempatku paling parah. Nah, kebetulan pada saat malam kejadian, aku jaga di, itu kan Duri Selatan 6 ya, jalan masuk mobil bisa dua, tetap. Itu dibalok-balokin, ada beca, ada rombong apa, ditaruh, tutup-tutupin. Dan aku ikut jaga situ. Masih tetap. Iya, bersyukurnya itu orang-orang yang lewat, yang jara-jara atau apa. Itu kan pada kenalin, gitu loh. Iya, justru itu saya mau bertanya. Pada kenalin, jadi mereka akhirnya, oh ini Mas Teguh, iya, akhirnya. Ada yang bawa kamera lah, ada yang foto-foto. Akhirnya mereka ikut jagain juga di situ. Nah. Tahu nggak di sebelah kanan kiri ada supermarket di sana, habis kebakar. Habis, ya pasti. Nah, satu komplek Duri Selatan 6 ini habis. Bersyukur nggak kena apa-apa. Kena Mas Teguh. Karena iya dibantuin orang-orang jadi, yang kenal. Jadi intinya apa-apa. Karena namanya Mas Teguh itu dikenal sama masyarakat, jadi aman saja. Iya. Cuma dampaknya harus memang melindungi keluarga, ya harus ke Bali. Iya. Oke, kita lanjut ke Bali. Nah, kan punya. Ini nih punya bisnis apa ya namanya home industry ya. Kayak sepatu-sepatu punya nama sempat. Iya sempat dan itu lemparnya ke Jakarta juga ke teman-teman atau kalangan umum ke Eropa juga. Ke Eropa. Iya. Waduh luar biasa. Kita waktu itu ekspor impor ya bahannya kita impor. Sampai sekarang itu mantan yang ngerjain. Yang ngerjain ya. Jadi mantan ini masih Bali, di Bali. Anak-anak gua masih di Bali. Mas Teguh udah berapa lama dari Bali akhirnya menetap memilih di Jakarta? Belum lama loh, hampir 2 tahun. Terus kembali aktif lagi bermain film? Iya, baru hampir 2 tahun. FTV yang atau sinetron yang sudah dibintangi apa-apa saja, Mas Teguh masih ingat barangkali? Yang diingat aja. Yang mana nih? Yang FTV yang sekarang ini. Oh, yang belakangan ini? Belakangan ini. FTV saya ada beberapa kali ya, web series juga. Salah satunya The Bandit itu belum tayang ya. Terus ada serial itu stripping ya waktu itu ya, Fatih di Kampung Jawara. Terus yang serial pendek itu Cinta Nikita, itu sama Cinta Nikita sama Nikita Willy sama Rizky Wilar. Oke, Mas Teguh. Nah,
sekarang ngelihat ini antusias anak-anak, anak muda milenial ini pengen jadi bintang film. Nah, apa yang perlu disampaikan kepada anak-anak, anak-anak milenial? Boleh Mas Teguh berikan? Ya, kalau boleh kasih saran ya, lakuin total ya, segala sesuatu yang dilakuin nanggung, rugi sendiri, ngabisin waktu. Jadi kalau mau memang berniat berkecimpung di film, lakuin total gitu. Jadi jangan setengah-setengah, total aja. Kalau perlu sih sekolah acting dulu. Di sini kan juga ada sekolah actingnya di Parvi ya. Gabung ke organisasinya. Karena dengan bergabung di organisasi seperti Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, itu kita mempunyai link seperti teman ya, sama Yose, sama kita. Nanti kita saling info job atau apa segala macam. Dan sekolah acting bareng, nanti ada sertifikat, ada langsung praktek-prakteknya langsung syuting sama guru-guru ya, yang qualified ya, aktor-aktor juga ya. Ada Deddy Setia di sutradaranya bisa langsung juga. Itu ya. Terus boleh dong disampaikan syarat-syaratnya apa saja Mas Teguh? Itu bagus ya, karena karena kan prakteknya langsung syuting di FTV ya. Syaratnya juga enggak terlalu susah lah. Memang ada biaya pendaftaran, karena biaya pendaftaran itu kan juga mendapatkan rompi dari Parvi, buku panduan, masker, pin, segala macam ya. Dan juga dapat kelas acting. Kelas acting-nya nanti. Tuh ya sahabat JCL. Harus ikut ya. Harus sahabat JCL yang merasa punya bakat, yang ingin bermain film. Nah tadi sudah dijelaskan sama Mas Teguh ya, atau Om Teguh nih ya. Sahabat JCL, ada beberapa film yang sudah dibintangi oleh Mas Teguh Julianto, diantaranya Kembalinya Si Janda Kembang, Gairah Yang Nakal, Si Manis Jembatan Ancol, Pergaulan Metropolis, Puncak Kenikmatan, Kenikmatan Tabu, Misteri Permainan Terlarang, Diperkosa Setan, dan lain-lain sebagainya. Terus Mas Teguh, ini akhir daripada pertemuan kita, wawancara di Talkshow JCL. Jose mengucapkan terima kasih. Dan terakhir, apa yang perlu disampaikan lagi kepada diri sendiri dan kepada JCL acara ini, Talkshow? JCL, maju terus. Berkarya bagi semua untuk pemirsanya, biar semakin menambah masukan, menambah pengetahuan, pokoknya yang bermanfaat lah. Amin. Ya, biar bisa mempersembahkan itu semua buat kita juga ya. Jadi kita bisa sama-sama berbagi di dalam acara ini. Jangan lupa tonton terus di JCL. Gitu ya JCL ya. Baik sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan saya Jose Cualinga dan Teguh Julianto. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, saya Yudi Ismail. Saya broadcaster dan sekarang juga produser di RRI Pro 1 Jakarta. Dulu pernah punya acara namanya Bioskop Pro 1. Acara ini pasti ngebahas film-film baik terbaru maupun film-film jadul. Waktu itu saya juga masih ingat banget dengan Mas Teguh Julianto. Karena waktu zaman saya masih di Sidoarjo tuh ya, suka banget curi-curi nonton filmnya. Karena emang kan filmnya hot dan panas gitu ya. Jadi pada dasarnya dulu saya belum boleh nonton film-film yang berbau-bau hot seperti ini, tapi curi-curi nonton sih waktu itu ya. Ingat banget film yang pernah saya tonton itu, kalau tidak salah judulnya Gairah Yang Nakal, sama satu lagi itu Skandal Iblis. Wah, top hot. Tapi yang pasti kalau ngomongin Mas Teguh Julianto, kayaknya harus terus berkarya di dunia film Indonesia, karena kita masih pengen tahu seperti apa sih perkembangannya sekarang-sekarang ini. Dan pemirsa atau pecinta film Indonesia pasti juga kangen dengan Mas Teguh Julianto. Semangat Mas Teguh, terus berkarya dan sehat selalu pastinya. Hai teman-teman semua,
Saya Dios Utara, anak dari Robi Utara. Yang saya ingat mengenai Mas Julianto, beliau adalah salah satu aktor, khususnya aktor film panas pada eranya. Terus saya ingat ada beberapa judul film yang dibintangi seperti Skandal Iblis, Kenikmatan Tabu, bersama beberapa aktris wanita tentunya. Yang saya lihat adegan dia memang kelihatan sangat real ya, dan saya pun sebagai penonton bisa merasakan kayak real itu adegan gitu loh. Ya, doa saya Mas Teguh Julianto masih dapat berkarya ke depannya dan tetap semangat di masa pandemik ini. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohan Mihra, sutradara dan juga komedian. Wah, aku masih capek nih dari balik Rakernas Parvi dan ulang tahun Parvi di Bandung. Dan kesan-kesan saya nih di Bandung, salut banget buat pengurus PB dan panitia yang begitu baik, kerjanya sempurna, hampir sempurna sih, tapi biasalah kalau kekurang-kurang sedikit. Tapi yang paling saya berkesan di sana, wow, saya ngiri banget nih dengan teman saya Teguh Yulianto. Waduh, kalau Teguh di sono digandengin cewek-cewek cakep, aku malah dikerumunin cewek juga. Tapi yang ngerumunin cewek aku udah mama. Tapi gak apa-apa sih, nasib. Aku selalu sama ngiri sama si Teguh Yulianto. Teguh, bagi-bagi dong satu, jangan semuanya diambil dong. Masa aku dapat yang mama. Aku malah gandengan sama Bang Jose terus tuh. Oke ya, selamat buat panitia dan sukses semuanya. Mudah-mudahan Parvi tambah berkibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.